Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ibu Linzat dari Akademi YouTuber Malaysia Ayu, kini bertugas di SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Selamat datang ke channel Simply Being Linzat. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Hari ini kita akan menggunakan modul PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Anda boleh dapatkan pautan modul ini dalam bentuk Google Form yang telah saya letakkan di ruang description. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita belajar. Terlebih dahulu, anda perlu lengkapkan maklumat seperti yang tertera pada skrin. Jawab soalan dengan betul. Soalan 21. Pilih perkataan antonim yang paling sesuai bagi perkataan bergaris. Tulis jawapan kamu pada ruang yang disediakan. Terlebih dahulu, apa itu maksud antonim? Antonim ialah kata yang berlawanan maksudnya. Dingin, tidak panas, sejuk, hari masih pagi. Berselerak, membawa maksud bersepah, bertaburan, terdapat di mana-mana. Menggulung, membawa maksud melipat benda yang berlembar atau berutas sehingga berbentuk panjang bulat. Singkat, kain pendek, tarik ke atas, tarik ke bawah, senting. Berkumpul membawa maksud berdekatan rapat-rapat menjadi satu atau sekelompok. Membentang, tampak luas dan rata, menghampar. Itu adalah maksud bagi perkataan yang diberikan. Wan Ain menghamparkan permaidani merah yang baru dibelinya itu di ruang tamu. Apa agaknya antonim yang sesuai? Seterusnya, seluar sukan yang kamu pakai itu terlalu labuh, kata Cikgu Siti Zubaidah kepada Suhana. Labuh, antonimnya? Sila nyatakan jawapan yang betul. Penduduk kampung yang bersembang di warung kopi itu diarahkan oleh pihak polis supaya bersurai. Antonim bagi bersurai? Tulis betul atau salah pada ruang yang disediakan bagi penggunaan perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah. Abang menjalani selaman di dasar laut bersama-sama ahli kumpulannya. Dapat tak? Perkataan bergaris, selaman. Betul atau salah? Pihak polis memperketatkan sekatan jalan raya sewaktu perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Perkataan bergaris, memperketatkan. Betul atau salah? Dr. Dr. Nur Hisham bin Abdullah telah dinobatkan sebagai antara doktor baik dunia melawan coronavirus. Betul atau salah? Soalan 22. Pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Terlebih dahulu, jom kita lihat maksud simpulan bahasa. Batuk api membawa maksud orang yang suka menghasut. Ayat contoh, dalam pergaduhan itu, si mamatlah batuk apinya. Otak cair membawa maksud pandai. Ayat contoh, Hafsah otak cair dan dia dapat menjawab semua soalan dengan tepat. Bulat hati membawa maksud ikhlas, tetap hati dan bersungguh-sungguh. Seterusnya, makan suap membawa maksud mengambil wang secara haram atau rasuah. Amirul pernah bekerja dengan syarikat keuangan tersebut tetapi dia telah dibuang kerja kerana tempat kosong. Amirul menyesal dan dia tempat kosong untuk membuka perniagaannya sendiri. Akhirnya dia berjaya menjadi usahawan terkenal. Sila pilih jawapan yang paling tepat. Seterusnya, pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Ayah akan memberikan Fatini hadiah yang sungguh istimewa sekali sempena sambutan hari lahir Fatini nanti, kata Datuk Azizan.
Ada dua di sini, anda perlu pilih ayat sama maksud. Pertama, Dato' Azizan akan menghadiahi anaknya satu hadiah yang amat istimewa sekali sempena kelahirannya nanti. Atau, Dato' Azizan berjanji kepada anaknya Fatini untuk membelikan hadiah yang sungguh istimewa sekali sempena sambutan hari lahirnya nanti. Sila tandakan ataupun pilih jawapan yang betul. Soalan 23. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jom kita baca petikan ini. Kuala Lumpur, 20 Januari. Semalam, kerajaan telah mengumumkan beberapa strategi untuk menghadapi penularan wabak COVID-19 yang dijangka terus meningkat. Antara langkah utama yang diumumkan ialah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP2 selama 2 minggu yang akan bermula pada 22 Januari hingga 4 Februari 2021. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berkata, strategi kerajaan bagi membendung wabak ini adalah dengan mengesan, menyaring, mengasing dan merawat pesakit. Tegas beliau lagi, strategi kerajaan hanya akan berjaya jika orang ramai tidak terdedah kepada jangkitan virus COVID-19 menerusi pergaulan harian. Jadi, saudara-saudari mesti bersedia secara mental dan fizikal untuk duduk diam-diam di rumah bagi tempoh yang agak lama. Hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan keluar untuk mendapatkan keperluan harian bagi keluarga tersebut. Hanya dengan cara ini, kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 sepenuhnya. Pastikan anda semua menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter, menjaga kesihatan, menjaga kebersihan serta kerap membasuh tangan dengan sabun. Baiklah, soalan yang pertama, bagaimanakah penularan wabak penyakit ini berjaya disekat? Berjaya adalah kata kuncinya. Jadi anda perlu mencari perkataan berjaya dalam petikan. Nampak tak? Jadi anda perlu cari ataupun boleh pilih jawapan berdasarkan rajah yang saya berikan. Bagaimana nak menjawab? Anda perlu singkirkan kata tanya dan boleh pilih penularan wabak penyakit ini akan berjaya disekat jika cikgu dah bagi tadi kan? Jadi anda perlu menulis ayat yang lengkap. Seterusnya, tandakan betul pada penyataan yang betul, tandakan pangkah pada penyataan yang salah. Berita pengumuman PKP2 tersebut telah dibuat pada 20 Januari 2021 oleh Perdana Menteri Malaysia. Betul atau salah? Rantaian jangkitan virus COVID-19 dapat diputuskan dengan cara menjaga kebersihan, pergaulan dan duduk diam-diam di rumah. Betul atau salah? Jadi anda boleh pilih. Nampakkan di sini? Jawapannya ada dekat sini. Seterusnya, pada pendapat kamu, bagaimanakah caranya virus ini boleh merebak dan bagaimana pula cara mengatasinya? Ini adalah kata kunci. Pada pendapat kamu, virus ini boleh merebak dan cara mengatasinya. Bagaimana nak jawab? Jadi, seperti yang saya nyatakan situ, ini adalah jawapan yang telah diberikan. Jadi pendapat tu kamu perlu beri pendapat kamu sendiri. Ada jawapannya dalam petikan ini. Bagaimana hendak menulis? Pada pendapat saya, virus ini boleh merebak. Anda nyatakan pendapat anda dan cara mengatasinya ada saya berikan tadi. Anda perlu tulis dengan jawapan yang lengkap. Soalan 24A. Teliti iklan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pertama, pertandingan deklamasi sajak, tema patriotik sempena bulan kemerdekaan. Tarikh 8 Ogos 2020, hari Sabtu, masa 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Tempat Dewan Majlis Perbandaran Taiping, Perak Darul Rizwan. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada murid-murid sekolah rendah sahaja. Penyertaan secara berkumpulan,
tiga orang murid berbilang kaum. Juara menerima wang tunai bernilai RM150 dan sijil penghargaan. Jika berminat, sila hubungi Cikgu Muhammad Zulhimi pada talian 019-332-4433 dan Cikgu Siti Munawarah 013-4326-506. Tarikh tutup penyertaan pada 2 Ogos 2020. Soalan pertama, bilakah tarikh pertandingan mendeklamasi sajak itu diadakan? Jom kita rujuk iklan tadi. Nampak tak? Jadi, anda perlu nyatakan bilakah. Tarikh pertandingan mendeklamasi sajak itu diadakan pada. Jadi, anda perlu nyatakan tarikh. Sesungguhnya, kumpulan Harmoni telah berjaya menjadi johan dalam pertandingan deklamasi sajak yang diadakan itu. Apakah hadiah-hadiah yang diterima oleh kumpulan tersebut? Jom kita rujuk iklan yang diberikan tadi. Nampak tak? Jadi, bagaimana caranya nak jawab? Nampak tak kotak ni? Ini adalah cara anda menjawab. Anda perlu ambil sebahagian ayat daripada soalan yang diberikan. Hadiah-hadiah yang diterima oleh kumpulan tersebut, anda boleh salin semula jawapan yang terdapat dalam iklan tadi. Soalan 24B. Teliti catatan aktiviti di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Berikut adalah jadual perjalanan kereta api elektrik ETS arah utara. Jadual lengkap waktu perjalanan, masa bertolak dan masa tiba. Ini adalah dalam jadual itu adalah dia punya tarikh, destinasi, masa bertolak dan waktu tiba. Peringatan, para penumpang perlu berada di stesen setengah jam sebelum kereta api bertolak. Para penumpang juga haruslah menjaga keselamatan diri serta mengawasi barang masing-masing. Para penumpang hendaklah menyemak tiket masa perjalanan masing-masing untuk mengelakkan berlakunya kesilapan yang tidak sewajarnya. Para penumpang juga mestilah prihatin akan destinasi ketibaan atau stesen ketibaan masing-masing. Sentiasa mengikuti maklumat tentang kereta api yang akan berhenti di stesen-stesen tertentu untuk menurunkan parang penumpang. Para penumpang mesti berada awal sedikit sebelum bertolak, iaitu kira-kira. Nampak tak? Jadi anda perlu tulis jawapan yang betul. 2. Nyatakan destinasi ketibaan kereta api elektrik setelah melakukan 5 jam perjalanan. Jom kita rujuk jadual. Anda boleh kira. Ini melihatkan kiraan matematik sedikit. 7.45 hingga 11.45. 5 jam ke? 6.30 pagi hingga 11.30 pagi. Cuba anda kira. Cukup tak 5 jam? Ataupun 5 pagi hingga 11 pagi. Cukup tak 5 jam? Jadi, bagaimana anda nak jawab? Destinasi ketibaan kereta api elektrik setelah melakukan 5 jam perjalanan ialah nyatakan tempat seperti yang terdapat dalam jadual. Pada pendapat kamu, mengapakah para penumpang perlulah prihatin akan destinasi atau stesen ketibaan masing-masing? Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap. Jadi anda perlu nyatakan pandangan anda. Mengapa? Jadi anda boleh nyatakan, pada pendapat saya, para penumpang perlu prihatin akan destinasi atau stesen ketibaan masing-masing supaya nyatakan pandangan anda. Seterusnya, soalan 25, teliti gambar di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Anda nampak tak gambar ni? Kita nampak ada orang menyapu, bersembang, membuang sampah, mengecat, mengangkat meja. Jom kita lihat soalan-soalan yang diberikan. Berdasarkan gambar, nyatakan dua aktiviti yang sedang dilakukan oleh beberapa orang murid di kawasan tersebut. Seperti contoh, menyiram pokok bunga. Jadi, anda perlu nyatakan dua lagi aktiviti. Seterusnya, nyatakan satu peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Nampaknya soalan tambat. Anda hanya perlu tekan butang submit. Setelah anda tekan butang submit, lepas itu anda perlu tekan view score untuk mendapatkan markah anda berserta dengan jawapan yang betul.
Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan butang like, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe kalau masih berwarna merah lah. Tapi kalau dah kelabu, jangan tekan lagi. Tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi terkini daripada saya. Dan jangan lupa tekan butang share tau. Dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Zack. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye!